Bagaimana dengan sholat jamak tanpa qasar? Ya, misalnya orang musafir, dia ingin menjamak sholat teman tanpa mengqasar, bolehkah? Boleh. Misalnya di dalam perjalanan sholat zuhur dan asar, dia ingin melakukan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, boleh 4 rakaat masing-masing tanpa diqasar, boleh. Ya. Mau di waktu zuhur boleh atau di waktu asar boleh juga. Nah, niatnya bagaimana? Ya. Niatnya dalam hati yang diniatkan ya, saya niat sholat zuhur ya, yang dijamak dengan asar ya, 4 rakaat karena Allah. Sholli fardhu zuhri ya, majmu'an bil asri ya, atau majmu'an ilaihil asr. Saya niat sholat zuhur yang dijamak dengan sholat asar. Jadi dibilang tuh dijamak dengan asar biar asarnya apa? Ketarik. Kalau nggak disebutkan asarnya, nanti asarnya nggak bisa ketarik ke waktu zuhur. Jadi harus dilakukan di waktunya sendiri. Gitu. 4 rakaat tanpa diqasar boleh. Jadi, apabila telah melewati perjalanan sejauh 85 km. Dengan tujuan safar yang jelas, yang dituju apa atau di mana tempat yang dituju jelas, dan tujuannya pun jelas, bukan maksiat. Ya. Misalnya ikut dulu dengan sholat jemaah bersama imam rawatib, boleh. Cuman di dalam sholat zuhur misalnya ikut jemaah nih, ada di masjid mampir lagi sembahyang zuhur, niat aja usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri. Mana harus tuh? Jamak dengan asarnya harus dibawa agar asarnya bisa dilakukan setelah itu. Salat 4 rakaat ya, makmuman di tanah, walaupun kita ikut dengan ya, seorang imam yang tidak menjamak salatnya. Ya, setelah 4 rakaat bangun lagi ya. Bikin jamaah sendiri, kalau sendiri ya berarti sholat lagi sendiri. Tinggal niat sholat asarnya. Sholli fardhu asri majmu'an bil zuhri. Atau sholli fardhu asri majmu'an ilaihi zuhur. Saya niat sholat asar yang dijamak dengan zuhur. Berapa? Tanpa diqasar. 4 rakaat, 4 rakaat. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi bisa. Ya.